gue ada sedikit kabar gembira di Mobile Legends, yaitu kita bakalan kedatangan skin terbaru. Skinnya siapa? Ini dia, tada! Skinnya Irithel, yaitu Night Arrow. By the way, di sini siapa di antara kalian yang pakai Irithel? Gue pengen tahu. Dan kalau kalian punya buildnya, silahkan langsung komen di bawah. Soalnya sekarang udah tanggal 27 Februari, yang artinya ini bakalan bentar lagi rilis. Kita bakal lihat dulu ya. Ini kawaii banget, Pak. Ini mirip-mirip di film ini, buat kalian yang tahu How to Train Dragon ya, kalau nggak salah Toothless-nya. Si yang nggak ada gigi, cuman ini kayaknya ada giginya deh. Oh my God, ini perpaduan antara warna biru muda sama hitam si itunya ya, si Toothless-nya. Tapi si Irithel-nya sendiri, jadi belakangnya kayak ada sayap gitu loh, bro. Dikasih lihat nggak ya belakangnya? Sayap hitam, di tangannya kayaknya. Ada sayap kecil, tanduknya, bukan tanduk, itu apa? Telinganya kayak elf. Rambutnya warna putih. Oh my God. Oh my God, keren banget, boys. Lihat, Pak. Kawaii. Oke, kita bakal lihat skill-skillnya. Ini skill satunya, strap-nya, bro, ya. Dari samping, set. Oke, untuk arrow-nya atau panahnya, dia warna ungu, kayak ungu-ungu beracun gitu, ya. Oke, teman. Oke, kalian lihat Toothless-nya, lihat, bro. Di badan-badannya kayak ada strip-strip hijau begitu. Terus di ininya juga, telinganya juga ada warna hijau. Dan di terakhir, di buntutnya. Buntutnya itu lope atau bukan ya? Kayak gambar hati gitu tuh. Buntutnya si Toothless-nya, bro, hewannya. Keren. Oh my God. Kawaii begitu. Oke, ini skill 2-nya Force of the Queen. Gelombangnya sama ya. Jadi ini warna hijau. Untuk tema kali ini si Irithel warna hijau. Wow. Nice. Ini lompatnya heavy crossbow. Langsung tring. Pas dia lompat langsung tring. Nyalanya juga sama hijau. Wow. Lihat. Swew. Oh my God. Nice. Hup. Wow. Kawaii. Oke, bro, kita bakal lihat animasinya sekali lagi yang jelas. Skill pertama maksudnya set. Panah beracun. Skill 2-nya Force of the Queen-nya. Nice. Dan ultimate-nya lombat. Oh, lombat langsung nyala ya. Dan sekarang saatnya kita lihat gameplay. Itu dia. Ini panahnya, bro. Sama panahnya kayak yang tadi skill 1 warnanya, bro ya. Nice. Gameplay-nya, boys. Kayak dia lagi ult. Ngeluarin skill 2-nya. Kita lihat ini skill satunya kayak gini, bro ya, penampakannya. Next, apakah dia melompat ultimate-nya? Enggak. Panah biasa. Itu basic attack-nya tadi ya. Basic attack-nya pakai skill 1. Ini, bro, basic attack-nya buat kalian penasaran. Sama warna atau efeknya warna hijau. Oh, damn. Star, gua gak sabar pengen nyobain ini tadi. Oke, bro. Sekali lagi ini dia Maret Starlight eksklusif. Jadi siapin diamond kalian atau siapin uang kalian kalau kalian benar-benar suka banget sama Irithel. Soalnya ini kawaii banget. Yang kawaii bukan si Irithelnya ya, tapi si Leo-nya, bro, si Leo-nya atau si Toothless-nya. Oke, bro, jadi itu aja hari ini. Thank you nonton. Salam. Game jadi.